Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini aku mau unboxing produk Kitab Mukhtarat, ringkasan-ringkasan kaidah bahasa Arab. Langsung aja yuk kita unboxing seperti apa bukunya. Kita buka dulu bukunya. Tuh, langsung lihat dalam bukunya isinya apa aja sih dalam Kitab Mukhtarat itu. Kita lihat dulu daftar isinya nih. Di daftar isi ada penjelasan tentang kaidah sorof, kaidah nahwu, dan ilmu tasrif. Di daftar isinya aja udah lengkap banget loh. Langsung aja yuk kita masuk ke isinya. Di sini ada tentang kaidah sorof. Kebanyakan kata tersusun dari 3 huruf, kemudian diikutkan pada wazan fa'ala. Kaidah sorofnya dijelasin di sini untuk kalam terbagi jadi 3 macam, ada isim, ada fi'il, dan juga ada huruf. Kita buka lanjut ke yang bagian duanya tentang kaidah-kaidah nahunya. Ada apa aja sih di dalam buku ini kaidah-kaidah nahunya? Kita lihat sini. Di sini juga ada catatan setelah pelajarannya, sehingga bentuk rangkuman, sehingga memudahkan kita untuk belajar di dalam buku ini. Lanjut lagi, ada apa lagi? Kita lihat di sini ada, oh, di sini juga ada bentuk latihannya loh. Tuh. Ya kan? Jadi setelah kita belajar ada bentuk contoh soal tes latihannya di dalam buku ini. Lengkap banget kan? Lanjut ke bagian ketiga, yaitu tentang ilmu tasrif. Ilmu tasrif di sini juga lengkap banget loh. Tuh, al-babu tani fa'ala yaf'ilu. Dijelasin semua tasrifan-tasrifannya. Jadi tunggu apa lagi? Tuh, ada bonus juga di dalam buku ini. Buku ini juga termasuk bestseller. Segera check out sekarang.